warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua ya. Oke, di sore hari ini saya sudah berada di markasnya Berkah Jaya Teknik, tempat cutting laser ya. Di sini kelihatannya sedang mengerjakan pembuatan grill ya. Itu alatnya sudah berjalan itu. Ini sudah tutup, untuk kantornya sudah tutup. Ini tinggal karyawan bagian pemotongan. Ayo kan, maju ke sana dulu. Grillnya Alhesa sudah dibawa ke Ruko Brewok. Ternyata sudah dibawa ke sana semuanya. Dan sini ternyata tutupnya 4:30 untuk kantornya itu 4:30. Dan ini masih mengerjakan pemotongan-pemotongan yang belum selesai untuk grill-grillnya. Ini untuk box-boxnya siapa saya juga belum tahu. Seperti ini kembangannya apik ya. Kembangannya seperti ini. Ini juga ada masih proses pemotongan grill seperti ini prosesnya. Gajah ini sinten mas ini? Bisa. Hah? Bisa. BK. Bisa. Tulisannya BK. Oh JK. Sorry. Tangannya JK audio loh. Ternyata. Itu alatnya jalan ya. Sesuai ini. Banyak sekali loh grill-grill di sini. Ada Ilham Audio Production, Runda Putra, Indramayu, macam-macam. Ini adalah ini hurufnya Arab, Fastabiqul Khairat. Fastabiqul Khairat ini kepunyaane Fasco Sengok, ini Mbah Sengok ya. Tapi berkhair berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, sini ada lagi AD Audio, ada BP Production, Ikris, Kairis untuk pembayaran, Berkah Jaya Teknik. Ada Kirisnya juga lor, bayarannya digital. Ini ada kecil Runda Putra Indramayu. Ini ada Dragon, ini ada Rizwanda, RWC Trendy, ada Sultan. Tadi grill apa? Nama-nama sound yang pernah dikerjakan di sini banyak sekali. Jadi ini membuat grill apa saya juga belum tahu, nanti saya tanyakan sama masnya. Serba komputer loh, canggih pol. Ini pengerjaannya. Batik. Ini hasilnya seperti ini. Ini bekas-bekasnya loh. Keren.
banteng laser. Oh iya, rat. Nah, di sini tempat cutting powdernya, tapi semua sudah selesai, Lur. Ini grillnya sudah diangkat semua ternyata. Saya sampai sini telat. Tak apa-apa. Kapan-kapan lagi saja. Kelihatannya mau mengerjakan rak-rak untuk toko ya. Seperti ini. Rak-rak toko. Seperti Alfamart, Indomaret itu loh. Kerjakan pintu-pintu. Ini stainless steel. Dan ini grill-grill yang sudah selesai diangkat lagi powder. Raka Audio Sevil ini kelihatannya Sevil ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Sevil sudah Raka Audio. Ini ada bunderan. Ini pisau potong rumput, Lur. Tapi nggak dipakai. Ini dalam grill ya, Mas Jan. Ya kayak grill. Ternyata ini juga grill. Sampai kerek, pagar. Nah. Grillnya model seperti ini. Ini beda ya daripada yang lain. Nah, guys, jadi ya JK Audio. JK Audio piro masih kabeh? Totalnya piro? Rolas. Terus jadi piro iki? Eh, si tok si an. Beh, lengke sampai piro aman? Sampai jam piro aman ini kok? Hah? Piye? Sampai jam 8. Sampai jam 8. Terus baru itu top. Dan ganti sesuk nih. Oh, sip. Wis sampai bengi iki berjalan. Wah, iya. Hah? Sampai jam 4. Isuk. Oh, no. Nanti sip-sipan nih, Mas, yo. Ternyata sampai jam 4 nanti mengerjakannya. Memang lama ya. Hanya suwi, Mas, ya. enggak ya, ini suwi ya, tergantung motifnya kan enggak. Tergantung motifnya, Lur. Oke, karo masih saya dibolongi. Wah. Ya wis di laser tapi urung cepot. Jadi duduk isi tok sitok. Untuk bagian pemotongan ini apa? Plat atau pembuatan grill ini ternyata sip-sipan loh. Nanti ada sip lagi setelah jam 8. Jam 8 sampai jam 4. Seperti itu. Sementara itu dulu ya informasi atau keadaan di sini. Kabarnya seperti itu. Ternyata grillnya Alhesa sudah dibawa ke markasnya Brewok Audio dan dipasang di planar dan juga gajahan. Saya mau pamit dulu, kapan-kapan ketemu lagi. Yang dari saya tidak ada kurang lebih dalam menyampaikan kata, saya mohon maaf ya. Oke, ketemu di video saya selanjutnya. Dan akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, tetap semangat dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi menjalankannya. Dan selamat berbuka puasa.